Siti Kejora akhirnya muncul di hadapan publik setelah perhara rumah tangganya usai sang suami melakukan KDRT. Lesti Kejora hadir menemui awak media bersama kuasa hukum dan juga ayahnya Endang Mulyana. Istri Rizky Billar ini baru saja mencabut laporan KDRT sang suami dan juga memutuskan untuk berdamai tanpa syarat apapun. Rizky Billar disebut berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sang putri memilih berdamai, ekspresi ayah Lesti Kejora jadi sorotan. Ia dinilai terlihat masih kecewa dengan menantunya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!